Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi Wa mantabihum bihsan ila yawmiddin amma ba'd Alhamdulillah kita lanjut lagi pelajaran kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah Hari ini kita masuk di Mabulfi. ketiga kalinya Mendengar namanya cuman di sini rinciannya lebih luas al musamma darpa zamani wa darpa al-makani dia yang dinamakan dengan darb zaman dan darb makan. Maf'ul fi ini inilah darb zaman dan darb makan. Fa darb zaman maka darb zaman huwa ismu zamanil mansubu bi fi. Dia adalah isim zaman yang mansub dengan ditakdirkan padanya fi. Takdirkan fi maksudnya apanya? Maksud nya adalah ditakdirkan makna fi. Catatan 655. Jadi adalah isi mansub yang ditakdirkan padanya fi. Maksudnya ditakdirkan makna fi. Dalam terjemahannya selalu ada kata fi pada di. Paham kan? Pada atau nanti di. Kalau isim zaman nanti pada, kalau isim makan nanti di. Iya, yeah, inilah darab. Isim mansub ditakdirkan padanya makna fi. Nah contoh, yaitu jenis-jenis kata-kata yang selalu menjadi isim zaman. Mansub sebagai mapulfi, ini seperti di Matan Jurumiyah. al yauma wal -laylata wa wabukrotan, wa wagodan, wa saharon, wa waabadan, wa atamatan, wa sobahan, wa masaan, wa abadan, wa amadan, wa hinan, wa aman, wa syaharon, wa usbu'an, wa sa'atan. kasih kita kata-kata yang biasa menjadi maf'ul Ini kalau antum dapat kata-kata ini mansub. Maf'ul Wadar pul makan, kemudian dar makan. Huasmul ma, huas makani, dia adalah isim makan. Al-mansubu yang dinasab. diri fi, sama dengan ditakdirkan padanya fi, yaitu makna fi. Sama-sama, bedanya kalau tadi menunjukkan zaman, kalau ini menunjukkan apa? Makan. Nah contoh, amama wa kholfa wa kudama wa waroa wa fauko wa tahta wa inda wa ma'a wa iza'a wa hida'a wa tilqo'a wa hadith salah satu ma'naha wahidun tiga ini satu arti itu iza'a hida'a tilqo'a maknanya cuma satu artinya terjemahannya sama kan ini sinonim iza'a hida'a tilqo'a artinya sama yaitu berhadapan ada di bawah. Semuanya bermakna berhadapan. Wasamma wahuna. Ini penulis Masya Allah. Dia kasih kita semua kata-kata yang biasa menjadi makulfi ah, sampai di situ, itu matan jurumiah itu. Itulah matan jurumiah sebelum yang kita pelajari. Sampai situ. Paham kan? Setelahnya ini adalah mutamimanya Kalau itu tadi gampang. Isim zaman isim makan mansub adalah maful fi dengan ditakdirkan padanya fi makanya namanya maful fi maful fi karena ditakdirkan padanya makna apa? fi kata-katanya belum sudah kasih sekarang inilah mutammimannya inilah tambahan di buku ini wa jamiu asma'iz zaman Takbalun nasba ala dharfiya. Seluruh isim zaman. Pokoknya yang penting isim zaman. Seluruh isim zaman. Takbalun nasba ala dharfiya. Menerima nasab di atas maupun fi Semuanya. Namanya isim zaman, kata menunjukkan atas waktu, semua bisa dinasab. Iya, semua bisa dinasab. La farqa fi Tidak ada perbedaan dalam hal tersebut. La farqa. Tidak ada sama sekali perbedaan. Fi pada hal tersebut. Bainal muhtasi. Minha. Antara yang muhtas darinya. Wal ma'adud. Dan yang ma'adud. Wal mubaham. Demikian pula yang mubham. Demikian pula yang mubham. semua yang namanya, semua yang namanya isim zaman pasti bisa dinasab. Apakah itu muktas atau ma'dud ma atau mubham? Sekarang tinggal bertanya apa maksudnya muktas? Apa maksudnya ma'dud? Ma apa maksudnya mubham? Yaitu isim zaman itu yang tadi disebutkan di atas itu secara penggunaan dan secara fungsi makna itu ada tiga ada yang mukhtas ada yang ma'dud ada yang mubham rinciannya apa itu mukhtas apa itu ma'dud apa itu mubham sekarang juga diartikan kata beliau bil mukhtas yang kami maksudkan dengan mukhtas yang kami maksudkan dengan mukhtas ma yakau jawaban limata apa yang terletak sebagai jawabannya mata? Kapan? Kalau antum bertanya kapan, kemudian dia jawab dengan kata itu, maka itu namanya mukhtas. Berarti masuk dalam golongan apa? Mukhtas. Contoh dulu. Nah, yaumal khamis, contoh hari Kamis. Takul kamu katakan dalam contoh, sumtu yaumal khamis saya berpuasa pada hari Kamis. Antum bisa bertanya, kapan kamu berpuasa? Apa jawabannya? Kapan kamu berpuasa? Apa jawabannya? Hari Kamis. Berarti yauma itu namanya muktas. Karena bisa sebagai jawabannya siapa? Jawabannya siapa? Mata. Kapan? Dipahamkan? Misalnya saya bilang begini. Contoh lain. Saya bilang begini, usbu'an. Saya beritikaf satu pekan. Saya beritikaf satu pekan. Bisa enggak saya bilang, kapan kamu beritikaf? Hmm? Cocok enggak dia bilang satu pekan? Bisa dipakaikan kapan? Enggak. Berarti bukan muktas. Berarti dia bukan apa? Bukan muktas. Karena tidak bisa dipakaikan kata apa? Kapan? Jadi muktas itu harus bisa sebagai jawabannya mata kapan. Ini hanya sekedar rincian ini. Walaupun sebenarnya kita tidak paham muktas paham ma'adud, tidak masalah. Cuman kalau kita paham, lebih bagus. Karena kan kita yang kita inginkan dalam baca kitab adalah dorp zaman semuanya masuk. Pernyataan awal. Dorob zaman semuanya apa? Mansub. Itu yang paling penting. Kemudian terbagi tiga. Dia mukhtas ma'adud, mubham. Mukhtas kapan? Bisa ditanyakan sebagai jawabannya mata kapan. Kapan kamu pergi? Yaumal komis. Kapan kamu pergi? Yaumal jum'ah. Kapan kamu pergi? Yaumal itnain. Jadi kalau kap bisa dipakai jawaban untuk kapan, maka namanya mukhtas. Lawannya wana ani bil ma'dud berikutnya. Yang kami maksudkan dengan ma'dud. Ma yang kami maksudkan dengan ma'dud. Ma apa itu ma'dud ma lagi? Isim zaman ma'dud. Ma yakau jawaban di kam. Apa yang terletak sebagai jawabannya kam. Berapa? Berapa? Sebenarnya apa? Kal usbu' Wasyahr, seperti sepekan sebulan takul kamu katakan usbuan saya beritikaf satu pekan antum bisa bilang kam itikaf berapa lama kamu itikaf antum jawab apa antum jawab apa usbuan paham kan kam dah kam jalasta fil yaman misalnya Berapa lama kamu tinggal di Yaman? Antum bilang Syahron sebulan, sanatan setahun. Berarti apa itu sanatan? Muktas atau madut? Ma Muktas atau madut? Ma madut. Karena bisa dijawab jawaban untuk siapa? Kam berapa? na'ni bil mubham. Dan yang kami maksud dengan mubham. Kalau mubham apa lagi? Mubham. Mala yakou jawaban li syai'in Apa yang tidak bisa terletak sebagai jawaban untuk sesuatu pun dari keduanya. Artinya kalau tidak bisa sebagai jawabannya mata, tidak bisa sebagai jawabannya kam, maka itu namanya apa? Itu namanya apa? Apa? mubaham. Dipahami ini? Kalau tidak bisa antum bilang, kam. Tidak bisa juga dipakai jawaban untuk bertanya, mata kapan? Sudah mubaham. Dan itulah isim zaman. Tidak akan keluar dari tiga itu. Isim zaman tidak keluar dari tiga itu. Kalau antum lihat di atas misalnya tadi, al-yaumah. al, -yawma. al -yawma. Pada hari ini, ini kapan? Alaila pada malam ini berarti kapan malam ini? Gudwa waktu ya subuh. Bukro waktu subuh kapan? Gudwatan. Kapan? Bukrotan. Saharon waktu sebelum subuh. Saharon kapan? Saharon sebelum subuh. Godan besok mata kapan? Godan besok. Atamatan setelah isya mata atamatan setelah isya. Sobahan, kapan? Sobahan. Masaan sore, kapan? Masaan. Abadan. Selama-lamanya. Apakah bisa ditanyakan dengan mata? Tidak bisa. Kita cuma bilang ini apa? Hah? Bisa? Kamu. Abadan. Begitu. Berapa? Selama-lamanya. Bisa? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa sebagai jawabannya siapa? Kam. Berapa lama? Selama lamanya. Amadan, selama lamanya. Bisa. Hinan. Suatu ketika. Ah, ini ini masalah ini. Suatu ketika. Bisa nggak tuh bilang mata dahapte hinan. Kapan kamu pergi? Suatu ketika. Bisa? Nggak bisa. Bisa juga dibilang kam. Berapa? Suatu ketika. Bisa. Bisa. Tidak bisa. Berarti apa ini? Masuk di mana ini? Mubham. Mubham. Aman setahun. Bisa kam? Bisa. Berapa? Setahun. Syahrun sebulan. Bisa kam? Bisa. Usbuan sepekan, Bisa kam? Bisa. Saatan sejam. Bisa kam? Bisa. Berarti yang banyak itu adalah eh, dan muhtas eh, dan ma'adud sedikit yang mubham seperti hin itu mubham dipahami ini iya jadi kalau antum rinci di atas itu tanya saja masuk di golongan mana dia ini pokoknya kapan bisa dipakai sebagai jawabannya mata oh golongannya mukhtas. kapan bisa dipakai sebagai jawabannya kam Berarti golongannya apa? Ma'dud. Kapan tidak bisa dipakai untuk jawabannya? Kam dan mata berarti golongannya apa? Mubham. Poin kita adalah yang mana? Ini sama dengan pembahasan maf'ul mutlak lafdi ma'nawi. Ma maf'ul mutlak maknanya taukid menjelaskan jenis, menjelaskan jumlah. Intinya adalah kapan dia dorf zaman seperti kemarin. Kapan dia masdar maf'ul mutlak. Kan begitu? Sekarang kapan dia dorf zaman maka dia siapa? Nah, fi karena pernyataan awalnya seluruh dorf zaman maful fi bisa dinasab sebagai maful fi. Ingat belum bilang bisa dinasab, menerima nasab sebagai maful fi. Tidak wajib nasab. Boleh untuk min yaumi. Paham kan? Menerima nasab. Menerima nasab. Belum bilang wajib nasab. Karena yaum di awal kalimat kan dibilang al-yaumu yaumul jum'ati diropa Tapi kalau ditanya, boleh dinasab? Semua zaman. Semua isim zaman. Bisa apa? Bisa dinasab sebagai apa? Mabulun pi. Perhatian itu pernyataan awal. Iya. Sudah paham ini zaman? Sudah paham ini? Kemudian dia terbagi tiga. Itu lumayan kalau untuk memperluas. Terbagi tiganya. Selesai. Sekarang kita masuk di makan. Gimana kalau kata menunjukkan atas tempat? Apakah juga sama semua bisa dinasob? Kan tempat itu kan banyak. Seperti masjid tempat. Rumah tempat. Pasar tempat. Paham kan? Tempat kan banyak. Apakah juga semua bisa dinasab? Lihat. Wa amma asma'ul makan. Adapun isim makan. Kata menunjukkan atas tempat. Fala yantasibu minha. Maka tidak ternasabkan darinya. alat dorfiya di atas dorfiya. Illa salah satu anwain. Kecuali tiga jenis. Jadi. Tidak ada yang bisa dinasab isim Makan. kecuali tiga jenis. Bukan. Pernyataannya beda tak? Kalau tadi semua isim zaman, apa tadi? Semua isim zaman apa? Bisa dinasab. Kalau isim makan, tidak semua dinasab. Tidak semua dinasab. Alat dorfiya di atas dorob. Illa thalathah anwa. Kecuali tiga jenis. Al-awwal yang pertama, al-mubham. Yang pertama isim makan yang mubham. Isim makan yang maknanya tidak jelas. samar. Seperti apa maksudnya itu? Dan beliau sudah tentukan ini. Supaya antum tidak terlalu bingung apa itu isi makan yang mubaham. Kata beliau ke Ka Asma'il Jihad Sid. Seperti isim-isim yang terkait dengan arah yang enam Atau so, arah enam Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Itu nam itu. Kalau antum dapat nam itu menunjukkan kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, bisa antum nasab. Bisa antum nasab. Ada paham ini? Pokoknya yang penting dia bermakna di depan atau di belakang, di kiri atau di kanan, di atas atau di bawah, bisa dinasab. Itu namanya isi mubham. Kenapa dinamakan isi mubham yang tidak jelas? Karena kalau dibilang depan tidak jelas, depan mana? Yang penting di depan, kiri ya kiri, yang penting di kiri mananya kiri, yang penting kiri. Mau didekat, jauh, itu namanya mubham. Namanya apa? Mubham. Lihat, wahya dia adalah faukoh. Apa dia faukoh? Di atas, tahta. Di bawah, yamin. Kanan, simala. Kiri, amama. Depan, khulpa. Belakang, wama asbahaha. Dan apa yang serupa dengannya. Paham kan? Seperti indak. Indak di sisi, cuman indah kan dah di tahu kiri kanan, karena indah itu di sisi. yang you know penting depan juga namanya indah, belakang juga namanya indah, kiri namanya juga indah, kanan namanya juga indah, atas juga indah, bawah juga indah. jadi indah itu lebih luas daripada yang tadi. indah di sisimu, bisa di kananmu, bisa di kirimu, bisa di depanmu, bisa di belakangmu itu indah. dipahami ini? Itu yang serupa dengannya. Nanti di kitab nada akan dikasih tahu itu yang semisal dengannya juga. Yang semisal dengannya juga. Jelas untuk tahap sekarang adalah semua kata yang menunjukkan atas tempat dan itu terkait dengan terkait dengan ya al-jihad arah bisa menasok. sebagai fi isi makan. Itu yang pertama itu. Yang kedua, wasani yang bisa dinasab sebagai mafulum asmaul makodir isim-isim yang menunjukkan atas makodir ukuran meter kilometer itu maksudnya. Seperti ini boleh contohkan asmaul makodir ya ada catatan di bawah ya 669 menunjukkan atas jarak. Kata menunjukkan atas ja, jarak. Kaya seperti al mil, seperti mil. Antum bisa bilang begini, Sirtu milan, saya berjalan satu mil, pantum milan masuk. Sebagai apa kira-kira? Sebagai apa? Maful fi. Jangan sampai antum bilang maful bi. Dipahami ini? Itu maful bi, maful fi. Al mil berapa itu satu mil di bawah satu mil sama dengan seribu enam ratus sembilan meter. Jadi kalau nanti ada penyebutan dalam hadis, iya satu mil, dua mil, ini yang diinginkan. seribu enam ratus sembilan meter. Yaitu berapa itu kalau hitungan kita satu kilo setengah lebih ya, dah satu kilo setengah lebih. Jelas satu mil. Jadi kalau antum bilang ini jaraknya satu mil. Ah, ini dia. Kan dalam fikih dibahas juga terkait dengan jarak safar. Terkait dengan jarak safar. Jadi harus antum paham satu mil itu berapa. Satu kilo setengah lebih. Iya lebih 109 meter. Lebih 109 meter. Karena eh, satu kilo kan seribu meter. Setengah kilo 500 meter. 500 meter. Sementara ini 609 ratus sembilan berarti satu kilo setengah lebih 109 meter lebih 109 meter paham kan itu satu mil itu satu mil kalau dua mil jadi antum sudah tahu sebenarnya Al-Mahdi nanti matahari didekatkan dua mil di atas kepala dua mil kalau sekarang matahari masih tinggi nah masih tinggi di bawah langit yang jaraknya langit dengan bumi 500 tahun perjalanan itu langit di atas yang kita lihat 500 tahun perjalanan. Iya, yeah, tidak ada orang bisa naik ke langit. 500 tahun perjalanan. Iya, yeah. ah, itu matahari di antara langit dan bumi. Di antara langit dan bumi dekat, tapi tidak satu mil, tidak dua mil. Iya, yeah, tidak dua mil. Jauh dari sini. Ini satu mil. Kemudian wal farsakh demikian pula terkait dengan farsah ke atas. Satu farsakh. Sirtu farsakhon. Saya berjalan satu farsakh. Apa artinya satu farsakh? Ke bawah. 671. Satu farsakh. Sama dengan tiga mil. Kali ini. Kali gue sendiri. Nah? Iya. Satu farsakh. Sama dengan tiga mil. Kami ini. Tugasmu itu. Hmm. Satu farsakh. Sama dengan tiga mil. Wal well bari dan barit. Antum bilang sirtu bari dan saya berjalan satu barit. Saya berjalan satu barit. Iya. Saya berjalan satu barit. Apa itu barit dan? Ke bawah, Saudara. Catatan 672. 672. Satu barit sama dengan 12 mil. Nah hitung lagi. Nah, satu barit sama dengan berapa? 12 mil. Jadi kalau antum bilang sirtu bari dan saya berjalan satu barit berarti dua belas mil, dua belas mil. Sirtu farsakh berarti tiga mil. Iya, dari mana kamu tadi? Saya berjalan berapa jaraknya? Satu mil berarti sudah ditahu itu. Paham kan? Iya, satu mil. Satu persak, berarti oh dua belas mil. Satu barit, eh satu farsah tiga mil tiga mil, satu barit tiga belas, berapa dua belas mil dua belas mil, satu barit dua belas mil, satu farsah berapa tadi? Tiga mil satu mil, seribu enam ratus sembilan kilo, eh meter, sembilan, seribu enam ratus meter, seribu enam ratus sembilan meter. Selesai. Jadi ini ini bisa menjadi maful Itu intinya kita sekarang. Ini bisa menjadi maful fi. So, jadi sudah dua sekarang. Yang menunjukkan arah, menunjukkan jarak. Dua, tiga. Dan ini mudah bagi orang yang sudah belajar sorof. Bagi yang belum belajar sorof, susah. Yaitu asalit makana mustakon min mas dari amilihi. Apa yang merupakan mustak pecahan dari masdar amilnya. Kan gini saudara, kalau sama antara masdar dengan amilnya, maful apa kemarin? Maful mut, mutlak. Dan sekarang kalau ada sama isi makan, isi makan pecahannya dengan fiilnya, dengan amilnya, maka isi makan ini sebagai apa? Isi makan ini apa? Maful fi, hati-hati nanti dalam kalimat. Jangan sampai kadang orang samar dia kiri itu maful mutlak. Karena sama lafat Dia bilang, kan gini. Ya jelas tuh, jelas tuh Majlisa Zaidin Zaidin Ah Jalastu majlisa Zaidin Saya duduk Di majlis Zaid ini majelisah, kenapa masuk? Nah, ini nanti masalah di pemula. Dia kira karena sama lapat, dia akan irob sebagai apa? Dia irob apa? Mapul? Mutlak. Eh ya, apakah ini masdar? Ya kan? Masdarnya jalasa. Apa? Jalasa ya jelisu? Julusan. Kalau dia mapul mutlak, dia akan mengatakan julusan. Ya? Dia akan mengatakan apa? Julusan begini. Kalau dia adalah maful mutlak. Kalau dia adalah maful mutlak. Tapi sekarang dia bilang majelisa. Majelisa. Berarti ini siapa ini? Maful fi. Apa fungsinya kita bisa bedakan itu? Terjemahannya. Kalau antum jelas tujuh lusan. Ya, sungguh saya telah duduk. Tapi kalau jelas tu majelisa. Saya duduk di. Karena maful fi harus ada terjemahan apa? Di, saya duduk di tempat kan isi makan. Saya duduk di tempat duduknya Zaid. Kan isi makan tidak disorot. Antum terjemahkan tempat duduk, tempat menulis. Paham ini? Terjemahannya nanti itu masalah. Jadi harus antum perhatikan baik-baik. Jadi kalau dia adalah pecahan dari masdar fiilnya. Kenapa kita bilang pecahan masdar fiil? Karena asal pecahan masdar. Pecahan dari masdar fiilnya ini. Dia pecahannya ini yaitu isim makan. Maksudnya ini adalah isim apa? Ismu al-ismul makan. Dia adalah isim makan. Maka dia bisa menjadi maf'ul. Bisa menjadi maf'ul fi. Bisa. Inilah tambahan di sini. Iya. Dipaham ini? Jelas? Atau paham atau belum? Lihat. Jadi yang ketiga ini. As makana mustakon. Apa yang merupakan mustak pecahan? Apa yang merupakan mustak pecahan? Min mas dari amili. Dari masdar amilnya. Lihat dulu catatan di bawah. 673. Yaitu isi makan. Itu intinya. Saya sederhanakan, yaitu isi makan dari fiil sebelumnya. Seperti contoh yang disebutkan oleh penulis. Kembali ke atas. Jalastu majlisah zaid. Dah, antum tasri jalasa. Jalasa saya jilisu julusan jalisun majlusun bih. Ijlis la tajlis majlisun majlisun meja langsung. Cuma bedanya isim zaman tidak masuk di tadi. Kalau isim makan masuk di mafulun fi jadi nanti itu ini lebih banyak jadi kosa katanya tidak sama dengan yang kita hafal di buku pertama dan buku kedua kenapa karena semua pecahan yang menunjukkan isi makan bisa menjadi mafulun fi yang penting sama lafat dengan fiilnya di depan yang penting sama lafat dengan fiilnya di di depan seperti ini Lihat contoh lagi. Waqala ta'ala dan Allah berfirman. Wa anna kunna naku'udu minha maqa'ida lisam'i. Kenapa antum irob? Eh, kenapa antum masukkan maqa'ida? Hah? Jawaban kita sebagai apa? Mapulun fi. Kenapa mapulun fi? Karena maqa'ida adalah jama' dari mak'at. Jama' taksir dari mak'at. Mak'at apa? Isi makan dari ko'ada. Antu kan Ko ada ya ko udu, ko udan, ko idun mako bi, uk ut la tako ut mako adun mako adun miko adun ko ida yuk adu. Berarti kita tasrif mako ad isi apa itu? Isi ma makan. Dipahami nih Dia isi makan dari ko ada. Berarti siapa sekarang? Kenapa dia masuk? Kenapa dia mansub sekarang? Sebagai mafulun fi. Ini alhamdulillah tinggi sekali kalau begini. Dipahami ini? Ini mafulun fi jadinya. Jadi sekali lagi kata berarti nanti menjadi mafulun fi itu banyak. Karena dia mustak isi makan bisa menjadi maful fi. Tapi dengan syarat ya ada fiil sebelumnya. Sama dengan lafat fi. Fiil. Pecahannya. Lihat ini sekarang. tuh majelis majlis. Ko'ad naku'udu minha maqo'id sama dengan lafat fi fiil. Jadi nanti antum perhatikan baik-baik jangan sampai ketukar dengan maf'ul mutlak. Jadi kalau sama lafat dengan fiil perhatikan dulu. Kalau masdar maf'ul mutlak. Kalau isi makan maka maf'ul kalau isi makan maka maf'ul fi. Perhatikan baik-baik gitu ya. Alhamdulillah. Ini masalah karena kita kalau pemula biasa samar antara maf'ul mutlak dengan maf'ul fi di sini di tempat ini. Selesai. Selain ini, tidak ada kata menunjukkan atas tempat yang bisa menjadi maf'ul fi. Selain tiga tadi itu. Misalnya rumah. Antum tidak bisa bilang, jelas tu baitan. Baitan mansub sebagai apa? Maf'ulun fi. Antum langsung ngomong begitu. Serang baitan. Apakah jihad? Hah? Apakah baitan? Baitan kan tempat. Baitan tempat tinggal. Tapi apakah dia bisa masuk sebagai mampu Fi? Dipahami ini. Pertanyaannya apakah dia jihad? Arah tadi? Bukan. Apakah dia makodir? Bukan. Apakah dia mustaq? Baik? Bukan. Berarti bukan makulfi. Apa dia? Sebentar. Dikasih tahu juga. Yang penting antum tahu dulu yang namanya isi makan yang bisa menjadi map ulum fi. Cuma berapa? Cuma berapa? Tiga. Beda isim zaman. Semua isim zaman bisa. Menjadi map ulum fi. Tapi isim makan hanya tiga. Walaupun menunjukkan tempat. Madrosa. Tempat. No? Tempat kan? Antum bilang. tu madrosatan. Saya pergi ke sekolah. Madrosatan. Sekarang madrosatan. Kenapa masuk? Antum lihat dulu ketentuan. Apakah dia jihad, makodir, mustak? Bukan. Dahab, madrosa. Dahab, madrosa. Bukan pecahannya dahab. Anu paham ini. Oh berarti bukan mafulunfi. Apa? Sebentar lagi pokoknya. Dibaham ini. Bambang Reza. Yakin. Hmm. Wa ada hadith salah ada hadith Apa yang selain tiga ini Al-anwa'a Tiga jenis ini Min asma'il makan dari isim-isim yang menunjukkan atas tempat La yajuzun tisobuhu ala Tidak boleh antum nasob di atas dorfiya ndak boleh nasob di atas dorfiya Dalam artian sebagai mempulun Fi, ndak boleh Seperti Jalastu baitan Memang terjemahannya saya duduk di dalam rumah Tu madrosa, saya saya pergi ke sekolah di bawah ini tapi tidak boleh antum mansub sebagai maful tidak boleh tidak dibolehkan falatakul tidak boleh antum bilang jelas baita dalam artian antum irab al baita mafulun di karena dia tempatkan rumah tempat tinggal saya duduk rumah La anda boleh pula solaitul masjidah. Saya solat di masjid. Masjid tempat kan? Tempat juga. Wala anda boleh pula kumtut toriko. Saya duduk di jalan. Saya duduk di jalan. saya pinggir jalan ya. Kalau di jalan Masya Allah ini. Iya. Saya duduk di jalan. Tidak boleh untuk bilang begitu. Gimana cara supaya boleh? Wala kintajuruh bifi. Akan tapi kalau kamu mau jad dengan fi. Masukkan huruf fi. Jelas jalastu fil baiti itu cara pertama antum kalau mau bilang begitu yeah. jar dengan fi yeah. jalastu fil baiti sallaitu fil masjidil kumtu fit Toriki. paham ini kalau antum mau tambahkan fi kalau tidak ada fi boleh enggak <coughs> kalau saya tidak tidak ada lapat fi boleh enggak boleh boleh juga tapi jangan bilang mansub di atas dorfi ya maf'ul fi boleh tapi masuknya bukan di atas maf'ul fi di atas apa ini dia yang kita nantikan selama ini saudara-saudara wa -saudara. dan ucapan mereka dakhaltul Masjidah. orang-orang Arab bilang dakhaltul Masjidah. seharusnya kan dakhaltu fil masjid tapi orang Arab itu suka hilangkan sesuatu kalau sudah dipahami kan biasa bilang begini, dahol fil masjidi, saya masuk di masjid, tapi mereka bilang tul masjidah, sakantul baita, saya tinggal di dalam rumah. Seharusnya dia ngomong, saya sakantufil tul baiti. Sekarang masalahnya dia bilang sakantul baita. Kenapa ini? Apakah maful mansub ala maful fi? Nda. Mansubun alat tawassu'i bi iskotil khafid. Mansub karena mereka berluas-luas dengan menghilangkan penjernya. Inilah dia. Mansub ala iskotil kofit. Jadi itu masalah itu huruf jer sebenarnya. Huruf jer itu masalah. Kalau antum bilang begini. Sakantul baita. Iya. Sakantul baita. Sebenarnya ini orang Arab itu bilang sakantufi al baiti begitu jadi kalimat ini adalah sakantu bil baiti di kasro karena ada siapa fi tapi ada teori kalau ini fi antum hilangkan maka kata yang tadinya majrur menjadi mansum tadinya itu majrur karena ada huruf jer maka dia menjadi apa Mansub, pertanyaannya, mansub karena apa? Mansub karena iskoti al -khabid. Mansub karena hilang penjernya. Jadi kalau hilang huruf jer, malah dinasob. Jadi nanti irobnya, mansub ala apa? Jangan bilang mempulpi. Mansub ala iskotil al khobid. Mansub karena hilang penjernya. Ingat, bukan hilang huruf J, hilang penjer karena bisa juga mudop hilang. Mudop bisa hilang. Paham kan? Kalau mudop pun ilai, hukumnya apa? Hukumnya mudop pun ilai apa? Majrur, hilang mudopnya menjadi apa? Kalau hilang mudopnya menjadi apa itu mudop pun ilai? Menjadi man mansub, mansub dengan apa? <tuh> Kenapa bisa mansub? Antum bilang apa? Mansub ala Mansub ala Iskotil kofit. Hilang penjernya Iskot artinya sakot jatuh Kofit penjer Ah ini, ini ilmu baru di sini tidak ada disinggung bab khususnya ini orang cuman di sini tidak ada babnya mansub ala iskotil covid tidak ada babnya disinggung disini, di sini di maful fi. Jadi ada kata mansub karena hilang penjernya. Karena hilang apa? Penjernya. Jelas ini? Jelas atau belum? Ah. Ah. Selesai. Aman cerita. <tuh> Lihat catatannya ia yaitu masuk karena dihilangkan penjernya seperti V. Seperti apa? V. Dan dah harus V. Boleh huruf J yang lain. Pokoknya masuk karena dihilangkan penjernya. Iskotil khafid. Sudah? Ada pertanyaan? Pamat ma'a fi Dengan bab tadi tambahan masuk ala iskotil khafid. mansub karena dihilangkan penjarnya. Tiga lantum bilang maror tu bi zaidin, maror tu bi zaidin, lantum bilang maror tu zaidan. Itu zaidan apa? Kenapa? Mansub ala Iskotil. covid sama dengan antum sering dapat yang dibaca kitab. Kolahu Muhammadun. kolahu kola butuh maful enggak itu hilang penjernya itu kola bihi muhammadun hilang penjernya itu jadi jangan bilang maful bi akan salah <tuh> jangan bilang juga maful bi salah karena lihat dulu maful bi itu adalah fiil muta'adi. ciri fi fiil muta'adi apa bisa bersambung dengan domir hu kalau ada fiil lazim bersambung dengan domir hu itu pasti ada huruf j yang dihilangkan makanya nanti bukan mansub sebagai maful bi tapi mansub sebagai apa iskotil kofit jadi harus diperhatikan itu nanti di praktek baca kitab ini sudah bisa ini insya Allah. sudah bisa ditanya bertanggung jawabkan ya hmm. ada pertanyaan <tuh> <tuh> Semua isim saudara. Isim itu kan asalnya mufrad. Bisa di bisa di jama. Ada masalah? Haikal bisa di jama menjadi hayakil. Antum kira? Ya kan? Haikal bisa dijama menjadi hayakil atau haikalun. Ada masalah itu? Apa ada apa masalahnya itu? Saya kira sudah jelas di di awal dong. Ba namanya isi mufrad bisa dimutana. bisa di <tuh> Masalahnya apa Haikal? Iya kan asal. Dorobaya ribu dorban, isim atau fil dorban? Isim, isim apa? Mufrod lah, masa isim langsung isim mutana. Bisa dibawa mutana dorbain, bisa dijamat dorobat. Iya di tasribitulah itulah isim mufrod, kalau isim. Paham tak? Hmm, tidak lagi. kan pecahan dari fiil sebelumnya. Jadi sama dengan lafat fiilnya. Sama dengan lafat fi, fiilnya. Bedanya dengan maf'ul mutlak itu yang kita jelaskan dari tadi. Bedanya dengan maf'ul mutlak sama lafat tapi dia masdar. Kalau ini sama lafat tapi dia isim makan. Lihat tadi jelas tu majelis. Sama lafat. <coughs> bisa, karena sama lafat. Terus masjidah adalah isi makan. Saya sujud di masjid, makanya diterjemahkan di masjid. Tapi kalau beda lafat, beda lafat. Dahab tu, jelas tu masjid. Nah, beda lafat. ndak bisa. Itu mensub ala iskotil khot. Kalau diisi makan kenapa ndak kita iskotil covid? Karena sudah memang ditakdirkan makna. Bi. Ndak perlu dibilang iskotil covid. Karena ditakdirkan makna apa? Bi. Ada maknanya. Bi. Ada lagi? Alhamdulillah. Diobati matamu itu? Enggak diobati matamu. ada itu sudah diobati apa lagi dia bilang itu buah mata becekan hmm. tapi antum obati itu siapa Allah? Sholat itu film masjid. Masalahnya jar majrur kan nanti ada irobnya jumlah sibul jumlah dah buku terakhir sabar nih insyaallah paling lambat januari itu aku tuh akan dapat sabar ini kita kejar ini sampai bulan 12 dah penjernya iya penjernya bukan jar jurur jernya enggak bisa cuma nanti kan sama bisa ya orang bilang oh saya lihat Zaid Kan dia bisa butuh maful bih. Yang tidak samar itu fi'il lazim. Tapi bisa. tak Harus ada kata bait sebelumnya. Supaya orang tahu antum lihat siapa. Kalau tiba-tiba datang roh itu Zaidan. Oh kamu lihat Zaid bukan rumahnya. Nanda ada sebut rumah sebelumnya. Iya kan? Jadi harus, biasanya orang Arab itu ada tanda yang kalau dia hilang. bisa semua bisa tuh bisa zaman dan makan, tapi mawazan. Iya, alhamdulillah. Kita besok lagi lanjut Eh besok, eh hari apa ini? Oh Kamis ya, alhamdulillah. Tahu di Kamis ta? Hmm, mantap mantap, alhamdulillah. Kamis. Jangan banyak alasan hasan muhar Senin alhamdulillah subhanaka wa hamdik subhanallahi la ilaha illa anta